Apaan? Halo teman-teman, kembali lagi sama aku. Kali ini aku mau menggambarkan apa ya? Bebek. Bebek kecil ya saja. Ya udah yuk kita cara buat. Cara menggambar angsa. Angka 3. Ini anaknya ini, kawan-kawan. Iya, Kika. Ya. Ini anaknya ini. Masih kecil. Kecil. Kakinya enggak ada. Di airan ya. Anak bebeknya sangat. Nanti aku akan belajar ya. Warna tulisan ini biru ya. Tuh besar. Aku mau menggambar angsa. Udah ya, udah. Kita busak. Oke. Anak kecil. Teman, ini teman-teman. Kita. Nah, ini gunungnya ini teman-teman. Ini matahari ini. Maaf ya teman-teman, aku asyik. Alhamdulillah. Kita nak apa ya dulu? Cilik ya malahan ya teman-teman. Ini besar. Nah, kita semua tuh tidak perlu dijauhin lagi dong. Wow. Ini gunungnya ya, meletus. Matahari. Jangan teman-teman, terus. Oh, jelali subscribe ya teman-teman. Nanti kita kembali lagi. Nah, ini selanjutnya bikin ini teman-teman. Oh, teman-teman sudah jadi teman-teman. Boneka aku tadi bilang halo teman-teman. Jangan lupa subscribe. Oke. Ini selanjutnya bikin kepala ular naga. Busa. Maaf ya teman-teman, kembali lagi. Cepat busa. Ini bikin gajah teman-teman. Gajah sudah ya tadi. Cepat busa. Gajah sudah. Ini bikin pemandangan di sawah. Enggak. Pegunungan. Katanya mau bikin itu. Kepala ular naga. Iya. Nah, cekli. Coba tak cekli, tak kayaknya ular naga. Ular naga, guys. Kuwedi kepala ular naga. Tapi ini buat kepala aja ya. Mau nih nungguin aku gambar terus sok ngambil pas sekolah. Calanan gak seneng gambar, cowok itu seneng moco.
naga. Ini adalah ular naga. Selanjutnya bikin Pak Tani nyangkul di sawah, guys. Bisa ya. Pemandangan. Nah, iki gawe Pak Tani nyangkul di sawah. Pemandangan. Ini guys, carane. Pak Tani di mana? Kok enggak ada? Pak Tani enggak ada ya. Nah, kita buat Wow, bagus sekali ya teman-teman. Kata boneka aku teman-teman. Katanya bagus. Ya kan ya? Wow. Ini Pak Taninya. Itu kayak rumah ya. Itu apa ya? Rumahnya. Ini rumahnya Pak Tani ya. Ini siapa ini? Ini yang dekat sawah siapa? Ini Pak Tani ya? Kata ini gerengget di malu. Suatu hari ada Pak Tani yang sedang mau menanam, tapi dia kira tanamannya itu mati karena dia tidak menyirami terus. Terakhirnya ternyata rambutan itu atau tanaman Pak Tani itu sudah subur. Apa ya? Subur? Ya, sudah mekar jadi kembang-kembang begitu. Terus dia menyirami, terus ada kali atau itu ya. Terus awan-awan mau kehilangan, matahari juga mau ketenggelam, mau sore. Terus ada air yang mengirau, terus Pak Tani gak usah sama. Wah, terus sudah disirami, terbakar. Jadi daunnya Pak Tani semua terbakar. Pak Tani langsung cepat-cepat ke rumahnya. Rumahnya juga hancur. Tamat. Wah, bagus sekali ya ceritanya. Ini rumahnya Pak Tani ya, yang kecil. Terus kalau sudah terbakar, gunungnya terbakar juga. Semuanya pun meletus. Meletus. Kayak balon hijau ya. Terus semua bumi pun hancur karena kebakaran. Untung ada penyiram kebakaran. Kalau tidak bisa hancur semua. Terus Pak Tani pun sedih dan istrinya karena tanamannya semua roboh. Sudah jadi guys, ini pemandangan Pak Tani guys. Wah, indah banget. Sing nyapke tak dengakno munggah kaji, rezekine lancar, amin. Sing nyapret video ku tak dengakno munggah kaji, rezekine lancar, kerjane kepenak, amin amin ya robbal alamin. Sampai jumpa dengan video-video selanjutnya. Silakan dihapus bos. Nah, di mana hapusnya tuh? Wah, tidak, bisa ibu. B.
bos ya, jadi katanya bos. Jangan kata aku bos. Aku enggak mau. Ini selanjutnya membuat bis. Wah, aku suka bis. Aku pengen naik bis. Aku enggak pernah naik bis sama ayah. Sama ibu juga. Enggak tahu jalan-jalan aku diberi ayah. Enggak tahu jalan-jalan. Tak kayak nama motor, guys. Untuk anak-anak, hei anak-anak. Motor truk bis malam. Kata bonekaku. Bis. Setelah itu nanti sudah ya teman-teman, kita lelah. Jangan lupa like dan subscribe. Terus malam. Ini semuanya urip ya. Wow, ini bayang-bayangannya ayah. Besok nanti malam kita akan apa ya? Akan main itu nih teman-teman, bayangan kita tapi dengan kupu-kupu dengan ayah ya. Jangan lupa di like, comment, subscribe. Bye. Wah, ini bisnya siapa ya? Wah. Udah jadi teman-teman, bis Haryanto. Udah ya, di sini dulu episode kali ini. Makasih kalau kalian bisa melihat kita lagi. Mohon maaf sebesar-besarnya kalau kita ada yang salah. Dadah.